Kita beralih ke informasi lain, Saudara. BPBD Kabupaten Sintang akan mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat. Bantuan itu berupa dana rehabilitasi pasca bencana yang akan dicairkan awal bulan Desember 2023. Bantuan untuk BPBD Kabupaten Sintang itu berasal dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD Pusat. Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Abdul Supriyadi, mengatakan, dana hibah itu nantinya akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan jembatan yang ada di Kabupaten Sintang pasca terdampak banjir beberapa waktu lalu. Sebab banyak jembatan yang rusak akibat terendam banjir dan perlu untuk diperbaiki. Salah satu jembatan, sungai di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir yang sudah beberapa kali warga jatuh dari jembatan saat melintas. BPBD Kabupaten Sintang akan segera melakukan proses administrasinya agar bahwa Sintang ini akan dapatlah bantuan dari pemerintah pusat untuk menangani pasca bencana berupa pembangunan ya dari sektor atau bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang nanti mudah-mudahan bisa dikucurkan di bulan ya paling lama bulan Desember. Kepala BPBD Sintang, Abdul, mengharapkan pembangunan itu bisa segera diselesaikan agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari dana hibah yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut.